Okay. Sekarang mau buka paketan dari DXF Vegeta Ori Japan Loose. Ini second ya, bekas. Jadi nggak beli barunya. Harganya lumayan murah, meriah. Okay, dibuka. Semoga aman, tidak ada masalah. Coba dibuka. Ditarik. Oke. Tadi lagi benar. Oh, mana ya? Ramai dia. Nah, jadi gini nih kan nanti kan. Dalamnya. Jadi ini di lem sininya. Pakai blaster, jadi enggak usah tatakan. Ini kan tatakannya besar. Oke, jadi seperti ini. Ini tanpa box, jadi loose karena ini belinya second. Nih, ya untuk sekarang kondisinya sudah mulai langka sih ya. Cuman 1-2 lapak yang menjual ini, itu pun masih terbatas. Ini seri Vegeta SS Sin saya. Produksi tahun 2016. Produksi tahun 2016. Vegeta 2016. Ini. China. Made in China 2016. Oke. Okay. Ini mungkin nanti rencananya karena terlalu besar ininya, base-nya, jadi rencananya mungkin nanti tanpa tatakan. Dan nanti mungkin tanpa tatakan dan mau diletakkan seperti ini saja. Nah, tinggal dikasih apa namanya itu solatif bolak-balik. Nah, seperti ini. Biar tidak jatuh, karena kalau jatuh takutnya pas pecah. Karena ini bahannya apa ya? Kayak batu. Oke. Okay. Seperti ini. Nanti nunggu teman-temannya ya. Oke. Okay. Stop aja dulu. Ini mungkin sudah mulai tergiur untuk melengkapin dari seri Dragon Ball. Kalau sebelum-sebelumnya ini beberapa saja, jadi awalnya itu saya mengumpulkan untuk Son Goku ya, Goku dari seri yang sama. Oke, seperti itu ya.
Nah, sekarang entah kenapa saya sudah mulai tergiur dari kemarin-kemarin ini, sudah mengumpulin, nggak jadi, ngumpulin, nggak jadi. Nah, ini mungkin sekarang sudah mulai ngumpulin lagi. Semoga aja nanti komplit. Ada beberapa item yang sudah diincar dan masih nyari. Oke. Keren lah, lumayan. Harga kemarin dapat murah 110 ya, dari seller Surabaya. Oke, seperti ini. Oke.